Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi yang sedang melihat kan, bergegar-gegar kamera kan. Memang saja je buat macam tu. Memang saja bagi gegar. Bagi yang melihat channel ini bermakna anda sedang melawat channel saya, iaitu Rizwan Jaafar. Ada tulis kat bawah ni. Dan nama saya pun Rizwan Jaafar. Jadi senang je nak cari dalam Facebook, Instagram dan YouTube channel saya. Okey, mungkin akan jumpa Rizwan Jaafar yang lain, tapi tengok muka ni, tengok muka ni. Jadi saya Rizwan Jaafar. Jadi apa saya nak sembang hari ini adalah saya nak sembang tentang bagaimana dan kenapa kita kena jadi seorang YouTuber. Okey. Kita lihat iklan ni dulu. Okey, ramai yang sedang bekerja, mungkin ada yang buat bisnes sendiri, mungkin ada yang kerja kerajaan dan sebagainya. Tapi hari ini saya nak cakap, apapun pekerjaan anda, anda boleh dan mampu untuk jadi seorang YouTuber. Okey, walaupun ramai yang berpusu-pusu ataupun yang berusaha nak jadi seorang YouTuber, kalau mungkin anda YouTuber, anda fahamlah situasi itu. Tapi dekat luar sana, banyak je yang buat tak tahu. Buat relax je tentang YouTube ni. Dia layan YouTube, tapi dia buat tak tahu. Padahal dia pun susah. Kenapa? Jadi, sebabnya tak lain dan tak bukan, tak ada ilmu. Tak ada ilmu, tak nak tambah ilmu dan berharap kerja senang nak jadi, nak dapat duit. Jadi mana maunya. Okey. Okey, kita malu nak jadi YouTuber. Macam saya sekarang ni, saya tengah cakap ni, malu kak? Kan? Ada rasa malu kak nak cakap. Kan nak post kan anak-anak, kan saudara tengok, adik-adik tengok. Apa pula dia cakap. Jadi kalau kita hari ni hidup, kita nak fikir apa orang cakap, memang habis lah. Memang habis kita. Kita fikir apa orang tu nak cakap, apa orang ni nak cakap, habis lah. Jadi hari ini, kita decide sesuatu yang kita nak buat tu untuk jadi seorang YouTuber, dan kita beritahu kawan-kawan kita yang pertama. Bro, aku hari ini, aku buka kedai lah. Kedai apa? Kedai YouTube. Ha, jadi kita beritahu dia, tu cara dia. Kita jadi seorang YouTuber ni. Kita beritahu kawan-kawan kita, saudara mara kita. Kawan-kawan tempat kerja, kawan-kawan lepak main futsal, kawan-kawan ni lah, apa-apa saja kita beritahu. Kita buka akaun YouTube. Jadi itulah kedai kita. Kita share tentang benda-benda yang bermanfaat lah, tentang benda-benda yang rare, benda-benda yang bermanfaat. Tapi kalau kita lihat trend sekarang ni, kalau kita share benda-benda yang bermanfaat, benda-benda yang knowledge tentang engineering, tentang tentang sesuatu ilmu pengetahuan tu, view dia tak akan banyak sangat lah. Itu standard lah. Tapi kalau kita share pasal hiburan, pasal benda-benda yang rare, yang tu akan banyak. Ha, jadi sebagai YouTuber ni, kat mana-mana pun kita boleh buat. Kita boleh cari idea, cari content. Dan banyak dekat video-video kat luar sana, anda boleh lihat cerita tentang bagaimana nak jadi seorang YouTuber pemula. Iaitu anda kena hit 1000 subscriber, kena dapat 4000 jam watch time, watch hour. Jadi itu syarat yang pertama. Dan ramai YouTuber-YouTuber ni sedang berusaha dan bergulut dan bergelut nak capai 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang tu. So hari ni saya nak cakap tentang kenapa saya nak jadi YouTuber je. Sebab saya tak nak duduk berpeluk tubuh untuk menambahkan pendapatan. Dan di samping itu juga, saya dapat buat sesuatu yang saya suka. Saya suka share tentang aktiviti saya di tempat kerja, tentang apa, aktiviti saya, anak-anak saya dekat rumah, tentang ilmu-ilmu engineering yang saya ada, dan sedikit hiburan dan nyanyian-nyanyian saya yang ada. Jadi saya buat apa yang saya suka. Jadi itu antara sebab yang kuat kenapa saya nak jadi seorang YouTuber. Dan sikit sebelum tu, sebelum saya habiskan perkongsian saya ni, sebenarnya saya bermula yang boost saya semangat untuk jadi seorang YouTuber ni adalah daripada saudara Amar. Saudara Amar, dia berjaya trigger saya untuk menjadi seorang YouTuber sebab dia dah buktikan dulu. Dia dah buktikan bahawa sebenarnya YouTuber ni boleh mendapat pendapatan sampingan. Sesetengah orang sampingan sikit, sesetengah orang dia melebihi daripada gaji tetap dia. Ada yang dapat $5,000, ada yang dapat $3,000, $400 USD. Jadi kena darab 4 lah, darab 4.5.
Jadi itulah gaji seorang YouTuber yang trigger siapa saja yang nak jadi YouTuber dekat luar sana. Cuma yang membezakan YouTuber kita dan orang lain adalah konten. Konten dan effort kita dalam editing yang kita buat, video yang kita upload, itu akan membezakan kita. Dan persaingan dalam dunia YouTube ni walaupun ramai, tapi dia dah fair fight. Jadi kita, siapa saja di kita ni, kita boleh share. Walaupun kita share benda kadang-kadang ada benda tu remeh, tapi benda-benda tu sebenarnya kita tak sangka dia dapat menarik perhatian orang. Tentang menarik perhatian orang untuk watch, untuk tengok, untuk yalah mungkin hiburan bagi diorang. Jadi itu antara sebab kenapa kita tak boleh tangguh lagi. Ataupun kita buat, kita usaha apa saja cabang untuk dapatkan pendapatan sampingan. Tambah lagi sekarang ni keadaan agak mendesak dalam bidang kerja, COVID-19 lagi. Jadi buang alasan, buang malu, bukan kemaluan, buang malu tu tepi. Jadi buat apa yang kita mampu buat, apa yang ada kat depan mata kita, kita buang alasan ke tepi. Jadi saya ingat itu saja perkongsian saya dalam video saya yang pertama ni. Dan saya doakan anda semua yang mendengar dekat luar sana akan diberikan, dimurahkan rezeki oleh Allah, akan dipermudahkan oleh Allah atas segala urusan yang anda nak lakukan. Dan saya nak ajak anda semua menjadi seorang YouTuber seperti saya. Sekian, assalamualaikum.